Nah, kali ini aku akan ngebahas gimana sih caranya aku ngatur keuangan aku supaya sampai akhir bulan tuh kita nggak pakai nombok atau minjem-minjem karena kurang dan kehabisan gaji kita. Nah, di sini aku pakai 3 poin. Nah, 60% untuk kebutuhan tetap, 30% untuk disimpan wajib, dan 10% untuk hobi kesukaan kita atau memanjakan diri. Nah, di sini kita bahas satu-satu di 60% pengeluaran tetap aku. Nah, di sini ada belanja bulanan, belanja mingguan, listrik, ongkos untuk suami aku, dan beli bensinnya. Nah, untuk itu suami aku makanya bawa bekal dari rumah, jadi bisa lebih irit dan disarankan untuk bawa bekal. Nah, di belanja bulanan itu udah termasuk sama susu anaknya, kalau misalkan anaknya masih nyusu atau diapers. Tapi alhamdulillah Saiha udah gak pakai Pampers lagi, jadinya kita bisa lebih irit dan bisa lebih punya tabungan lebih gitu. Nah, di sini gajinya abinya sebenarnya nggak 3 juta, cuman aku budgetinnya 3 juta aja per bulan, karena ya kan lagi apalagi kayak gini ya, lagi masa pandemi kayak gini, kita nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana, makanya kita harus banyak banget simpenan gitu. Nah, di poin yang 30% ini, simpan, maksudnya gimana sih, kenapa sih aku nggak wajibin banget untuk punya simpenan, kak? Itu adalah dana darurat kita. Nah, kita nggak ada yang tahu nih, kita di kedepannya bakalan sakit atau mati, jodoh, semua kan di tangan Tuhan, kita nggak ada yang tahu ya sebagai manusia. Jadi kita gimana caranya, kita harus sudah punya persiapan nih buat kedepannya gitu. Apa buat beli rumah, apa mau pengen ke Mekah, apa pengen beli motor gitu. Nah, di poin ketiga itu 10% untuk kesukaan. Nah, apa sih kak kesukaan itu? Nah, kita kan kadang-kadang misalkan pak suami bajunya udah kusam gitu, beli lagi untuk kerja gitu ya, atau kita mau ke salon lah, pijitan gitu, apa mau krimbat bisa juga, atau buat jajan anak, atau buat jalan-jalan nih kayak aku nih. Kalau lagi gajian pasti suka banget yang namanya ngegrill gitu ya, maksudnya kayak ke Hana Masa kayak gitu deh pokoknya ya, yang secukup budget aja, tergantung kalian, hobi kalian atau kesukaan kalian tuh apa. Oke, cukup sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan tunggu video selanjutnya ya. Dah.